Malaysia. Kod Morse digunakan dalam bidang telekomunikasi pada kurun ke-18. Jika anda mahu melihat telegraf Morse dan direktori telefon, Muzium Telekom pastinya destinasi yang harus dikunjungi. Terletak di tengah ibu kota Kuala Lumpur di sepanjang Jalan Raja Chulan, muzium ini memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat kembali sejarah sistem telekomunikasi dan belajar mengenai evolusi industri berkenaan di negara ini. Muzium ini pada awalnya merupakan bangunan bekas ibu pejabat telekom wilayah Selangor yang menempatkan ibu sawat telefon, pusat telefonis serta telegraf dan pejabat pentadbiran. Keunikannya menyebabkan ia diwartakan sebagai salah satu bangunan bersejarah di Malaysia pada April 1985. Kita buka untuk orang ramai ni supaya diorang ataupun pihak telekom akan share something pasal komunikasi. Maknanya sejarah-sejarah komunikasi yang ada kat Malaysia dulu ni, kita nak share dengan semua. Tak kisahlah sama ada our local people ataupun visitor daripada luar negara. So dalam Museum Telekom ni, kita ada beberapa artifak yang menarik lah untuk kita kongsi bersama. Contohnya apa yang kita ada, telefon-telefon lama, alat-alat komunikasi lama seperti Morse code dan sebagainya. Semua tu generasi yang sekarang ni memang tak pernah tengok. So kegunaan atau fungsi Museum Telekom ni, kadang-kadang diorang ni nak tahu permulaan komunikasi, so dia akan datang sini. So dia akan tahu apa itu candlestick ataupun telefon lilin, apa telefon-telefon lama yang pernah digunakan di Malaysia. Semua tu ada dalam Museum Telekom. Saya bagi tahu kat sini, kita ada public phone pertama di dalam Malaysia, iaitu pada 1960. Public phone pertama ni namakan AB Black Phone. Maknanya telefon pertama ni, kalau kita tengok keunikan telefon pertama ni, AB Black Phone ni, kalau kita tengok cerita P. Ramlee, ada digunakan oleh Tan Sri P. Ramlee pada masa dulu. Itu you kena carilah cerita apa. Memang ada dalam Malaysia Telekom ni. Pelbagai peralatan telekomunikasi seperti telekomunikasi radio yang menggunakan gelombang mikro dan peralatan pemancar juga masih tersimpan rapi di sini. Sejak dibuka, ia telah menerima banyak kunjungan daripada pelbagai lapisan masyarakat yang ingin mengetahui sejarah dan perkembangan sistem telekomunikasi di Malaysia. Kalau kita tengok yang belakang ni, sebenarnya dia nak tunjukkan suasana operator bekerja pada masa dahulu. Okey, kalau kita tengok kat belakang ni, ada kadang-kadang student tanya saya, bang, kenapa semua patung ni perempuan? Bukan saja kita bubuh perempuan, sebab pada masa dahulu operator-operator yang bekerja, kita pilih perempuan ada sebab. Okey, ada orang kata cantik ke bang? Bukan pasal cantik. Sebab yang utama, suara. Bila dia jawab panggilan telefon tu, selamat pagi, suara tu yang buatkan orang rasa wow kan, kita punya servis bagus dan sebagainya. Sebab tu kita pilih perempuan. Dan lagi satu, pada masa dulu telekom ni, kita yang datang bekerja sebagai operator atau telefonis ni, diorang akan pakai pakaian tradisional kaum masing-masing. Kita ambil contoh, kita yang ada kat belakang ni, patung yang berbaju kebaya tu memang kita tunjukkan orang Melayu lah. Dan orang Cina, Cheong Sam. Dan orang India ialah Sari lah. Tapi kadang orang tanya lagi satu, bang, yang pakai blouse ni siapa? Okey, dulu itu ialah kita punya superior ataupun supervisor. Supervisor kita ni berasal daripada British, orang putih. Pasal dulu kita diajar lah oleh orang British bagaimana kegunaan penyambungan telefon ni dulu, operator dulu. Jadi, ambillah peluang pada musim cuti persekolahan yang sedang berlangsung minggu ini untuk mengunjungi Muzium Telekom yang perlu diterokai oleh generasi muda agar dapat menyingkap dan menyedari akan di sebalik kehadiran internet, telefon bimbit dan laman-laman sosial pada hari ini. Sejarah komunikasi manusia telah bermula sejak beribu-ribu tahun dahulu.